cara membedakan elko yang bagus sama elko yang jelek. Di sini aku mau membandingkan elko merek Marcon yang harganya 20.000 satu bijinya sama elko merek Nichicon. Beda ukuran, yang Nichicon cuma 4700 UF 50 volt, yang ini 10.000 UF 50 volt. Sekarang kita tes. Satunya ini harganya 20.000, kalau yang Nichicon 8.000. Berapa isinya? UF 5048. Padahal di bodi tertulis 10.000, isinya cuma separuhnya. Sekarang ganti pakai yang Nichicon. Di bodi tertulis 4700. Terbaca 4917 UF. Ini harga 8000, ini harga 20000. Jadi menurutku lebih baik beli elko yang kecil-kecil tapi di renteng banyak di paralel, daripada beli elko kayak gini tapi palsu. Contohnya ini berarti ada 44 tak seri paralel dibuat CT. Sekarang kita tes per railnya dapat berapa. Berail dapat 26.000 UF atau 26 mikrofarad. Berarti segini dapat 26.000, 1 2 3 4 8 biji dapat 26.000 murni itu.